Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai halo ketemu lagi dengan channel Dablang TV Dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah Ratu Laut Selatan versi kedua ya teman-teman Ratu Laut Selatan versi kedua yaitu versi Jawa dan Bali Dimana kita tahu versi Sunda setelah kita tayangkan di episode pertama dan kali ini saya akan menayangkan episode kedua, yaitu Ratu Laut Selatan versi Sunda dan Bali. Oke, teman-teman, Ratu Laut Selatan atau Ratu Pantai Selatan juga sering disebut Ibu Ratu Kidul adalah sosok Ratu Jin bernama. Ratu Rara Kirana. Lalu tampuk kepemimpinan masa kini digantikan oleh Ratu Rara Kadita Putri Prabu Siliwangi. Hasil pernikahannya dengan Ratu Jin, penguasa hutan dan daratan di Nusantara yang belum diketahui namanya. Kekuatan ilmu Ratu Raut Kidul dapat menaklukkan Nyi Blorong Lalu setelah ditaklukan menjadi pembantu pada istana laut selatan, sebelum ia diusir karena perseteruannya dengan Nyi Roro Kidul, pilar benderanya di daratan tak lain membangun Borobudur. Pengetahuan masyarakat pada umumnya merujuk pada tiga tokoh, yaitu Kanjeng Ratu Kidul dan anak asuhnya Nyi Roro Kidul serta Jin keturunan iblis Nyi Blorong yang pernah ditaklukkan saat itu. Legenda cerita ini sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Kepercayaan akan adanya penguasa lautan di selatan Jawa, Samudra Hindia terutama dikenal oleh suku Sunda, Jawa dan Bali. Juga meyakini adanya kekuatan yang menguasai pantai selatan ini. senjata andalan Ratu Laut Selatan Rara Kirana adalah panah tujuh penjuru mata angin dan tombak Nirwana Cakra Langit yang pernah dipinjamkan oleh Sunan Kalijaga untuk mengalahkan Prabu Siliwangi. Lalu Sunan Gunung Jati menempa senjata tersebut dijuluki Karera Reksa dan menjadi pusaka Agung Buwono. Setelah itu pusaka tersebut dikembalikan kembali ke pemiliknya. Ibu Ratu Kidul juga sering disebut Ratu Rara Kadita adalah tokoh legendaris Indonesia yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Tokoh ini dikenal sebagai Ratu Laut Selatan Samudra Hindia. Menurut legenda Sunda, Rarakadita mulanya merupakan putri Prabu Siliwangi dari Ratu Jin penguasa daratan yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Dalam perkembangannya, masyarakat spiritual mengakui Putri Rarakadita adalah anak dari Sri Baduga Maharaja dengan Ratu Jin penguasa daratan ketika beliau tersesat di hutan. Kedudukan Nyi Roro Kidul atau Rarakadita sebagai Ratu Laut Selatan keturunan setengah jin dan manusia di tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi. Selain itu, juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Sunda dan Jawa. Dalam kepercayaan Kejawen, Kanjeng Ratu Kidul adalah tokoh legenda yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Ia memiliki kuasa atas ombak keras Samudra Hindia dari istananya yang terletak di jantung samudra. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu. Ia mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi, Dewi Sri, dan Dewi-dewi alam lainnya. Menurut kepercayaan, ia merupakan pasangan spiritual para sultan dari Mataram dan Yogyakarta, dimulai dari Panembahan Senopati hingga sekarang ia juga menjadi istri spiritual Susuhunan Surakarta. Pengaman sejarah kebanyakan beranggapan keyakinan akan Kanjeng Ratu Kidul memang dibuat untuk melegitimasi kekuatan dinasti Mataram. Keraton Surakarta menyebutnya sebagai Kanjeng Ratu Ayu Kencono Sari. Ia dipercaya mampu untuk berubah wujud seperti Ia dipercaya untuk berubah wujud beberapa kali dalam sehari Sultan Hamengkubuwono ke-10 Menggambarkan pengalaman pertemuan, spiritualnya dengan sang ratu, ia dapat berubah wujud, dan penampilan sebagai seorang wanita muda biasanya pada saat bulan purnama, dan sebagai wanita tua di waktu yang lain. Dalam kejawen, Kanjeng Ratu Kidul dipercaya suka mengambil orang-orang yang mengenakan pakaian hijau. Yang berada di pantai wilayahnya untuk dijadikan pelayan atau pasukannya. Karena itu, pengunjung pantai wisata di selatan Pulau Jawa, baik di Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Cilacap, pantai-pantai selatan Yogyakarta, hingga semenanjung Purwa di ujung timur, selalu diingatkan untuk tidak mengenakan pakaian hijau. Teman-teman, dalam kesimpulan cerita di atas, bahwa Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul, adalah dua sosok yang berbeda menurut mitologi Jawa. Ratu Kidul itu sosok dewi-dewi, ya, tetapi kalau Nyi Roro Kidul itu adalah sosok dari putri Rara Kadita, yaitu putri dari Prabu Siliwangi yang dijadikan anak asuhnya oleh Ratu Kidul. Oke, okay. oke okay, teman-teman sampai di sini dulu cerita kisah dari Ratu Pantai Selatan yaitu Ratu Laut Kidul. Semoga bermanfaat menjadi sebuah wawasan bagi teman-teman semua. Oke, okay? sampai jumpa di lain keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.